Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teu aya kecap anu pantas kurang diucapkeun iwati manjatkeun puji tinarang syukur ka Allah. Puja anu ngajantenkeun panghias kata imimitina urang muka kana ieu acara, mangga urang sanggakeun adat Allah anu maha kawasa, nyatana Allah azza wa jalla. Puji anu ngajantenkeun panghias hati imimitina urang ngaji, mangga urang sanggakeun adat Allah anu maha suci, nyatana Allah Rabbul Ijati. Rasa syukur anu ngajantenkeun panolak takabur imimitina urang ngumpul, mangga urang sanggakeun adat Allah anu maha luhur, nyatana Allah Rabbul Ghafur. Oge teu hilap salawat sinareng salam, mugia Allah tetep ngacurah limpahkeun kajungjunan alam urang sadayana, pamimpin ti jaman jahiliyah dugi ka jaman islamiyah, pamimpin anu nyanak umatna di jaman naik kuda dugi ka jaman naik kapansa, nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap keluargana anu mulia, kapala sahabatna anu satia, ka tabiat bau tabiatna dugi ka urang sadayana anu insyaallah nuturkeun jejak langkahna ti kawit dugi ka akhir, amin ya Allah ya Rabbal. Kapimpinan pondok pesantren Miftahul Huda anu kusim kuring dipika hormat, ka ibu yayasan anu kusim kuring dipika hormat, ka guru urang salaria pangersana Bapak Haji anu kusim kuring dipika hormat, karengrengan dewan juri anu kusim kuring dipika hormat, ka orang tua reng masyarakat anu kusim kuring dipika hormat, ka santriawan anu menawan sepetos aula Nur Zaman anu kusim kuring dipika hormat, ka santriawati anu garlis sepetos Tete Bilqis anu kusim kuring dipika hormat. Ngadegna abdi di dieu bade nyampaikeun ilmu anu insyaallah bermanfaat khususna kanggo diri pribadi, umumna kanggo sadayana, anu judulna tentang hirup. Para ibu para bapak, gaya hirup hiji jalmi ditangtukeun kumaha cara mandang atau ninggal kana kahirupan eta. Kata lainna, kumaha hiji jalmi mandang atau ninggal kana kahirupan eta. Kata lainna, kumaha hiji jalmi mandang atau ninggal kana pandangan eta. Dina Al-Qur'an potongan surat Al-A'raf surat ke 13 ayat ke 11 anu unggulna a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim lahu mu'aqibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah Inna allaha la yugayiru ma biqawmi hatta yugayiru ma bi'angpusihim alaya sadaqallahu ladim fahuwa astakul qairin. Jadi ibu pak, dina ayat iya Allah ngajelaskan bahwa Allah mau ngarubah kebiasaan hiji kaum sehingga kaum eta usaha pikeun ngarubah atau daek ngarubahna. Maka lamun hayang hirup barubah kudu diniatan ku hati arurang kanggo barubah anu saenya-enyana.
maka Allah ge bakal ngabantuan karena usaha orang pikeun ngarubah diri orang. Hirup moal lepas tinu beberapa hal anu diantarana anu kahiji dasar hirup anu kadua landasan hirup anu kahijina nya eta dasar hirup. Seorang muslim pasti ngadasari hirupna ku agama Islam. Kucara ngadasari ku agama Islam, Allah nuntun ya ayyuhalladzina amanu dulu fisilmi kafah. Jadi asup Islam teh kedah menyeluruh, kedah kafah, sareng kedah cukup. Anu dimaksud cukup di dieu teh tegasna mah teu dikurangan, sareng teu ditambahan, tegasna mah pas. Cukup di dieu bakal sampurna lamun ngagaduhan tilu hal. Anu kahiji nyaeta akidah hartosna kayakinan, anu kadua muamalah hartosna hubungan antara makhluk sareng makhluk sejenak, anu katilu berpolitik. Sabab pamimpin di dunia teh kedah dipegang ku agama Islam, anu paham kana agama, anu ngerti kana ideologi Al-Qur'an. Kucara ngayakinkeun agama Islam sebagai dasar kahirupan, hiji hamba gaduh kayakinan. Anu kahiji, agama Islam teh sesuai sareng pitrana manusia. Lamun hiji hamba hoyong bahagia, kedah nuturkeun pitunjuk Allah anu tos diturunkeun anu namina agama Islam, anu eusina sesuai sareng kemampuan manusia. Anu kadua, anu kadua, anu kadua, agama pikeun sakabe manusia anu aya di dunia. Walaupun agama Islam diturunkeun di Arab, eta henteu nunjukkeun bahwa agama Islam teh pikeun orang Arab.
maka urang kudu jadi muslim anu baik walaupun sanes orang Arab. Betul, Bu? Anu katiluna, agama Islam teh agama anu terakhir. Agama anu terakhir diturunkan ka Nabi Muhammad. Saatos agama Islam, teu aya deui agama. Sareng bupat teu aya deui Nabi sareng Rasul, saatos Kanjeng Nabi. Pangitan kasimpulanana. Pangitan kasimpulanana. Hirup mah lepas tinu beberapa hal. Tapi abdi nyandak dua. Anu kahiji dasar hirup, anu kadua landasan hirup. Dasar hirup teh nyaeta ku agama Islam. Landasan hirup nyaeta ku Al-Qur'an. Pangitan sakitu wae anu tiasa kusimkuring di kapayunkeun. Hapunten bili aya kalepatan sareng hapunten suanten abdi nuju para. Hapunten pisan ka sadayana. Ditutup wae ku doa. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kiki Harpadiansah dari Cilawu, khususnya Dangiang. Tepuk tanganlah tuh. Bu, Pak, sukona ya. Aya, itu ngacung. Sim goreng. Menilai Kiki punten perak nasa nesno negatif, tapi ku anggap ku simpuring sebagai dedikasi. Manas, bisa. Kebayangkan unggal waktos latihan. Latihan hoyong tiasa tampil, hoyong lancar, hoyong juara inti nama. Ya, makanya tim kure buah menilai eta sebagai negatif, tapi sebagai dedikasi ka Tanjatung Boling Dokat 7. Mantap Iki. Ya. Oke, maka penilaian Iki ya. Alhamdulillah Iki walaupun dengan keterbatasan suara ya, Iki masih sanggup menamatkan materi yang Iki sampaikan dari awal sampai akhir. Tadi terdiam bukan karena lupa kan? Bukan, tapi karena tenggorokannya yang tidak nyaman ya. Tapi Madi, ini bukan sebaikannya, tapi rasa saya ya, rasa pengetahuan saya tentang ilmu gramatika itu dedikasi, bukan sengaja tuh, bukan iki sehat kan, tubuhnya fisiknya sehat kan? Jelaskan dedikasi memang bisa dedikasi. Apa kata siapa karo tuh? Dedikasi itu adalah sesuatu di mana kita mencurahkan kemampuan kita semaksimal mungkin terhadap suatu hal. Dedikasi teh. Oh ya, alhamdulillah. Overall Iki ya, dari penilaian tahadi sendiri, alhamdulillah. Kalau disebutkan mah Iki nggak ada kekurangan ya, penyampaiannya sampai ya, walaupun terhambat suara tapi masih jelas. Itu ya, siap. Insya Allah kalau misalkan Iki masuk final, Iki pasti akan lebih semangat lagi ya, mendedikasikan dirinya lagi untuk tampil kembali ke 7 nanti ya. Siap. Tepuk tangan untuk Iki dan Iki. Halo Iki. Sehat. Alhamdulillah. Ya sehat badana mato gitu. Ya corona mana gitu. Alhamdulillah Iki nya tekuna naon sok sanajan tadi peura emang karena latihan tadi teanya namun karena seblak atau nurupana kacau gitu benten deui nya. Tapi kusaba bukan arais geus terang gitu nya karena sami
hampir sami kobongan deket kitunya, jadi apal antara ngapal ke jenuh te gitu. Tadi oge menipa ciwo cina arais suara arak di teh izin lela badenawa tengah buruk tiyo iki cina. Wah, terus sok atuh cari teh nyata alhamdulillah nya soksana jantan di pera itu ditamatkan gitu nya. Dina nepikeun ka ayeuna kitu materi soksana jantan tadi atuh kumaha kieu teu kuna naon istilahnya pera teak mah karena tadi teak ngapalkeun terus materi alhamdulillah tamat kitu nya kadinya ngan aya sababaraha kendala yang pertama yaitu iki Nah, yaitu tadi pas pembacaan Al-Qur'an gitunya kurang nunak nya kurang guna pas innallaha gitunya pas innallaha yaitu pal badinya sareng huruf madna ditambahan rada panjangan dikit nya karena kan aya anu hatta juga jiru nah dikitu kan nya paham iki jadi kurang meken sedikit gitunya kurang makan gitu kurang eta sekediknya panjangkeun terus tadi ada hadis nante nah ya nah, untuk misalkan kedepannya misalkan masuk ke babak selanjutnya atau final ya bisa ditambah hadis nah gitunya terus jadi pelajaran meureun ayeuna note ketika ayeuna bade ngapalkeun bagus itunya tapi harus menjaga suara dan fisik juga gitunya. Terus yang terakhir yaitu nahun sorobna ayat teh. Nah, etanya jadi dua anu lebih pokona gitu arais gitunya eta dalil sareng nahun sorobna. Paham iki? Tepuk tangan untuk Rizky. Oke, langsung saja ya ke komentarnya. Halo Rizky Harapadiansyah. Kira-kira tadi entah aja yang pera, ternyata di sini ada Rizky juga ya yang pera, tapi nggak apa-apa. Langsung saja ke komentar kosong kali ini. Pemilihan warnanya oke gitu ya, meskipun memang ikat-ikatnya dan juga batik tidak satu warna atau tidak senada ya, cuman ketolongnya untungnya ada di bagian ini yang polos gitu. Terus penggunaan sarung dan sorban itu dengan satu warna itu juga bagus, karena tadi ya kalau misalkan udah dari batik dengan banyak corak, terus sarungnya ada corak, terus kalau sorbannya ada corak, pakai ikatnya bercorak, nanti terlalu ramai, udah kayak permen nano-nano gitu ya, jadi banyak rasanya gitu. Nah kalau misalkan untuk kedepannya, kalau misalkan ada ini, kalau tadi mah asal lihat mah bagian belakangnya aja ya, sarung mah ada coraknya mah ya, tapi soalnya nggak apa-apa dan di bagian-bagian bawahnya juga nggak jadi masalah gitu, untungnya masih ketolong. Meskipun sebenarnya kalau kayaknya lah kalau lebih bagusnya kalau pakai celana katun gitu ya, warna hitam, wah kelihatan lebih gagah lagi. Cuman mungkin karena memang ini adalah salah satu ciri khasnya gitu ya, penggunaan sarung dan juga sorban itu juga dipadupadankan sehingga memberikan penampilan yang oke pada saat performa kali ini gitu. Jadi it's okay untuk fashion, nggak banyak komentar nih dari pertama sampai ke Rizky Hasan atau nanti untuk yang berikutnya. Jadi untuk suruhan good ya, kasih semangat dulu tuh untuk harapan dari Cilawu, kasih semangat Mato, siap untuk Mahul. Oke, Gina Bahoni Jehani. Oke, yang berikutnya Mato Bahoni dan Gina, kasih tepuk tangan untuk Harvi. Benar ya? Maaf, Rizky Harpadiansyah dari Cilawu. Siap Rizky, kesawio sadika halangku suam tenanya rada perak kawitan. Tapi mudah-mudahan dino babak
ya pertarosan sadayana kawalat. Amin. Langsung saja, Rifki. Taina pada naros. Saatosna aya kamari teh, saatosna jama taksir. Anu keempatnya eta tiil mudore. Itu pun berbeda dengan tiil mudore yang lainnya, gitu. Wa fi'lumu dari'u alagi lagi fasil biakhiri say'un. Wa fi'lumu dari'u jeng ari anu kaopat nyata fi'lumu dore alagi lagi fasil anu pa'antel biakhiri karena tuntungna eta fi'lumu dore naon say'un naon-naon. Nah di dia teh imam pada naros naon atu anu dimaksud naon-naon teh ari anu dimaksud naon-naon di dia nyata alipas niya, lau jamajun, iya mupro namu ana samuha tubah. Mantap. Pertanyaan anu kadua Rizki Solasi Mujarot bab ka-5 sebutkan ciri na Solasi Mujarot bab ka-5. Ari ciri nasulasi mujarab bab kalima RIPUT PSIPUT MADINA PSIPUT MUDARENA KARUNA CUKWA JANU TAPUK TANGAN AUDIO JANU.